Mantap gila. Rame banget readingnya anjing. Gue sampai merinding liatnya. Enak banget. View-nya mantap tuh. Wow. Memeluan ya bapak-bapak. Anjir. Berarti kita harus ke sana juga. Iya. Eh, enakan ini sih. Ya, ini udah nge-play, jadi ini kita beres foto-foto dan nongkrong-nongkrong. Gila ya, view-nya mantap banget anjir. Di puncak Habibi. Gila tuh, mantap banget pemandangannya. Mungkin nanti kita kesini lagi. Mungkin tahun depan atau kapan lagi. Tuh, persiapan balik ke Bogor. Bawa. Kita lanjut lagi. Bayar, Sa. Hah? On cam ini enggak kedap-kedip enggak sih? Ya udah. Ya udah. Bayarin aja deh. Turunan tajam. Gila kan? Mantep banget ya, Sa. Si Rangga itunya mau jatuh lagi kayaknya. Isi bensin lagi aing ge. Adem banget. Gila ya, enak banget view-nya. Gila. Kalau lagi nge-vlog tuh gak bisa ngomong gua mah. Saya nggak bisa ngambil topik apa-apa gitu. Apa nge-review ini ya, Jalan Cikidang. Nih Jalan Cikidang tuh, ini udah Cikidang apa belum ya? Gak tau dah. Pokoknya ini jalannya enak banget sih. Cuman ada beberapa titik yang blind spot. Udah itu sama agak berlubang-lubang kecil. Jadi kalau kalian nih kayak gini cornering bahaya nih sebenarnya. Mantap sih. Gila tuh.
masuk kemana sih? Udah Pelabuhan Ratu ya? Pemandangan lautnya mantap banget. Wih, rame anjir lagi outbound. Ini pantai yang tadi kita lihat dari atas anjir. Ini lagi pada duduk-duduk anjing, kepanasan, istirahat, isi bensin. Anjing. Ada kejadian helm Agevi labuh. Awas. Anjing jadi unyu-unyu gini tolol. Tempelin si Ical ya ini teh. Apa itu lucu. Lagi warna coklat ya? Hah? Mana? Emang ada? Ada tiga? Iya ada tiga aja. Mana? Warna panda. Oh. Mana ada tiga? Satu lagi nggak ada. Oh. Gak pakai jaket bu. Udah. Aku ingin hitam. Eh, kerekam. Marah-marah. Kita mulai lagi. Pokoknya gue gak mau dibalik di belakang motor yang gak ada spakbornya. Mantap. Jalannya super-super enak anjir. Rame anjir tuh. R15, CBR. Ada Fire Rock, ada Dandi. Ada Jack. Ya udah masukin.
anjay, ada totong, ada scorpion king, anjay. Mana si Renan? Mantap gila. Rame banget readingnya, anjing. Gue sampai merinding liatnya, enak banget. View-nya mantap tuh, wow. Pantai. Gila enak banget jalurnya. Kemana? Nanti ketinggalan jauh loh. Ketinggalan jauh. Iya. Harus fokus nih kalau bawa motor mah, nggak bisa nggak fokus anjir. Ada tempat sampah nggak sa? Mantap tuh, pantai. Ya bapak-bapak,
sakit anjir. Anjir. Salah masuk gigi anjir. Ini masuk gigi tiganya harus enggak tahu. Ada sih yang di belakang. Ada. Ini kayaknya nggak tahu dah. Kemarin nggak lewat sini ya? Perasaan mah. Motornya nggak naik anjir. Kaget aing. Kenapa? Ada di belakang, Bos. Oh, perasaan tadi ada di belakang tuh, ada. Hah? Enggak bisa nanjak, anjing. Iya, kan?
masih ngerekam emang sih. Masih, apaan? Ini. Pegang dah. Iya, pegangnya gini gerak. Iya kan enggak jalan salah jalan apa kan? Mana jeraminya? Be jaket be, bosan main kebakar puri. Salah jalan mah? Beda jalan ya? Jadi kita akan lewat kota Pelabuhan Aceh. Oh. Si Michel ngerekam nan. Emang. Gue lupa. Halo. Halo udah Michel ngerekam. Halo. Ntar di vlog Michel ada gue yang nih. Buka kancingnya aja. Iya, ada tai. Burung tadi lewat. Ini lagi istirahat. Jadi lewat mana ini? Kampung Baniwangi. Enggak enak itu doang tadi. Pelabuhan Watu. Lanjut lagi. Gila itu si Alek tuh, miringnya sampai ke situ, Sa. Ada garisnya, Sa. Hah? Iya, emang gitu, anjir. Anjing.
joget anjir. Kenapa bego? Atau aku kalau di belakang itu gak bisa ngebut anjir. Susah. Kenapa aja? Cah, ada penunggunya. Mana? Ayo sih. Ini mau kemana nih? Yuk ke atas sih bang. Apa? Buru Anna nih. Itu Bang Will juga ada ikut. Itu penjaga anjing di perhutani. Siapa lu tolong? Ah, anjing jalannya jelek. Lalu taruh gue susah naik. Ini lagi ada yang nembak. Nembak burung. Burung nembak burung. Tapi kalau malam berhenti di sini dulu, sing jurnal keren kayaknya. Berani ya masuk, berani gak lu? Berani gue mah, soal yang gak sendiri mah. Lo sendiri kenapa emang? Kayak peran lewat sendiri, timnya di bawah. Kayak tapi pasti ada yang jaga. Pakai HT anjing kalau kenapa-napa. Kita sendiri hilang kok. HT aja gak punya. Dingin anjing ya. Si Atna nih, katanya ayo-ayo malah di bawah anjing. Iya tau catan lemah. Udah mau udah deh. Oh ini ada penyadap, penyadap karet, karet empon karet ini. Bukan anjir. Itu karet. Ya. Karet emang ya? Marah nih. Ini ada yang emak juga takut ada burungnya terganggu. Ya udah ke sebelah sana. Jangan ya. Bukan jalan setapak lagi. Karet ya, Pak. Iya karet, gua lupa. Entahnya. Ini lihat aja tuh. Bekas sadapan. Iya, praktek jam. Hah? Praktek. Praktek naon ini? Bikin karet. Praktek jurit mana? Wih, ada ini anjir. Cak. Jejak. Goblok. Berarti kita harus ke sana ya, Cak? Iya, iya. Kayak nunjuk ke depan. Nunjuknya arah kompas ini nih, miring nyerong gitu. Lawak arah kiblat ya ini. Udah kayak SpongeBob aja. Udah kayak SpongeBob. Nemu sepatu, wah. Ada jejak. Ngarahnya ke sana. Ayo kita ke sana. Kemarin itu pertama. Pas gue lihat ini peran ngarah. Kalau jejaknya setan yang tadi keperut. Goblok, jangan anjir. Ih, ada yang wik-wik. Itu burung. Iya, burung wik-wik. Iya, kira apaan anjir. Ini mah turun, mobil bisa naik ya? Iya. Karena ini memang treknya. Kita over yuk. Buat ambil motor. Iya, iya. Keren sih foto di sini. Yo, sisanya di mana itu hutan Cikidang. Anjay. Cikidang abu-abu. Ah, midil gitu. Ada pemandangan. Kayaknya ada pemandangan deh di atas sana. Iya, ya, di ujung bukit ya. Bukit. Ya. Bro, foto sih udah puncaknya tuh kan. Ya. Tapi enggak ganggu yang berburu. Enggak lah. Enggak, bilang aja. Dia kan lagi ngeliatin burung. Enggak ya. Nah, boleh itu ilegal, bisa di penjara. Iya. Ini bukti nih. Oh iya. Kita juga sebenarnya dia megang pistol. Kita gede di jurnal. Ada yang menembak. Nembak burung. Wah. Ini habis modal semuanya. Iya, habis midil. Habis ngentot. Oh ada penjaga ini ya, ini sini ada pertasop anjay. Itu anak-anak orang gila tuh, nongkrong pinggir jalan. Om, oh, iya bang. Seliter berapa om? 9.000 om di sini om. Tapi kalau sama saya jadi 11.000 om. Coba om.
Apa isiin? Om? Apa yang mau diisi, Om? Tumpahin aja kali ya. Ntar kita bakar. Ya bang, ntar bang, tutup dulu toko gua bang. Eh, enakan isi. Bang, isi, bang. Iya itu coba, bang. Balik lagi ke situ.